Vicky Prasetyo komentari kabar poligami UJ yang dibongkar Umi Pipik. Vicky Prasetyo memberikan reaksi soal poligami yang baru diungkap Umi Pipik saat Ustaz Jeffrey Al-Bukhari telah meninggal dunia. Menurut Vicky Prasetyo, Umi Pipik tak seharusnya membongkar poligami pria yang akrab disapa UJ itu saat suaminya telah tiada. Kalau menurut gua, almarhum udah gak ada. Ya udahlah, ujar suami Kalina Oktarani itu dikutip dari Kopi Viral Trans TV, Selasa tanggal 25 Mei tahun 2021. Menurut Vicky Prasetyo, keburukan seseorang yang telah meninggal dunia tak perlu lagi diungkit-ungkit. Ilmu agama juga mungkin gak sebaik baginya, tapi sepengetahuan gua itu akan menambah beban juga seseorang yang telah tiada. Bicarakanlah baik-baik, jangan bicarakan yang buruk, tuturnya. Mantan suami Angel Lelga itu pun mengajak untuk lebih mengingat ceramah mendiang UJ ketimbang kehidupan pribadinya. Almarhum UJ lebih baik yang kita ingat ceramahnya yang luar biasa, tandas Vicky. Seperti diketahui, belum lama ini, poligami yang dilakukan mendiang Ustaz Jeffrey Al-Bukhari diungkap Pipik Dian Irawati atau akrab disapa Umi Pipik melalui saluran YouTube milik Vena Melinda. Aksi Umi Pipik membongkar poligami yang dilakukan mendiang Ustaz Jeffrey Al-Bukhari itu viral dan mengundang perdebatan.